Pelakon Amar Baharin memaklumkan khabar duka apabila anak sulungnya, Akif Anaki, terpaksa dikejarkan ke sebuah hospital swasta pada Ahad pagi. Suami kepada pelakon Amira Rosli ini memberitahu, Anaki mengalami gejala muntah yang teruk menerusi satu hantaran yang dimuat naik di akaun Instagram miliknya. Di samping meluahkan rasa kebimbangan, Amar berharap anak pertamanya itu diberi kesembuhan dan sihat seperti sedia kala. Anak soleh hero dari tiga kali muntah pagi ni, get well soon abang at Akif Anaki insyaAllah. Allahumma shfi Anaki. Allahumma shfi Anaki. Allahumma shfi Anaki, tulisnya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata peminat menitipkan ucapan doa buat permata hati pasangan pelakon ini. Alamak, kenapa handsome boy ni Amar? Speedy recovery Anaki, tulis seorang warga maya. Semoga Allah lindungi dan diberi kesembuhan, insyaAllah, amin, titik peminat. Semoga Anaki cepat sembuh. Amin ya Amujib, type seorang netizen yang lain. Sekadar informasi, pasangan pelakon ini mendirikan rumah tangga sekitar November 2016 dan dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Akif Anaki, 4 dan Aira Erisaa, 2 tahun.